Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat walafiat ya, dan lancar segala urusan, dan selalu dapat berkah dan ridho Allah. Amin. Hari ini adalah hari yang istimewa karena di rumahku ada pelatihan melukis tekstil yang diikuti oleh peserta yang istimewa pula, yaitu peserta dari adik-adik sekolah luar biasa Painan. Jadi mereka adalah tunarungu ya. Ada 3 orang, tapi satunya adalah juru bicara. Jadi ceritanya mereka itu bekerja pada sebuah butik, atau dipekerjakan lah ya, pada sebuah butik di Painan. Dan maka si ibu yang punya butik itulah yang mengkursuskan mereka ya. Jadi ibu itu mengontak aku untuk bisa mengajarkan kepada karyawan ya, tapi karyawan freelance ya, karena mereka masih sekolah ya. Dan alhamdulillah mereka antusias banget ya, walaupun saya komunikasinya harus dibantu ya. Jadi mereka bertiga, satu temannya bukan tunarungu, cacatnya di anggota gerak ya, dan dia bisa berbahasa isyarat. Jadi dialah yang menerjemahkan sama aku. Jadi aku juga apa yang aku omongin diterjemahkan kepada teman-temannya. Dan alhamdulillah mereka menangkapnya cepat sekali ya. Memang udah ada bakat alam sepertinya, dan juga mereka semangat gitu. Semangat sekali untuk belajar. Waktu ditanya apakah kamu suka, jawabnya suka sekali gitu. Alhamdulillah ya, aku juga happy banget rasanya bisa sharing ilmu sama mereka. Mereka tuh tekun ya, ya memang gak ngomong apa-apa, disuruh minum aja susah ya. Jadi gak lepas-lepas kalau aku ajarin, mereka langsung ya aku pengen nyoba sendiri gitu. Jadi langsung aja coba sendiri ya, apa yang kita kasih tahu, wah, langsung pengen coba sendiri. Memang cepet ya, cepet pinter ya. Beda selama ini aku ngajarnya ibu-ibu ya. Ibu-ibu dan juga ada para-para senior ya. Dan ini remaja, baru kali inilah ya muridnya remaja. Dan memang cepet, cepet sekali ya. Dia tangkap mereka memang bagus banget, dan mereka serius, mereka antusias. Mudah-mudahan barokah ya. Mungkin teman-teman bisa melihat hasil karya mereka di sini ya. Ibu yang punya butik juga datang dan juga antusias banget. Mungkin di waktu yang akan datang mungkin akan terjalin kerjasama yang lebih baik dengan mereka. Dengan ibu itu ya. Daunnya. Ya, dan alhamdulillah ya, semoga aja kita makin berkembang dan tekstil painting semakin berkembang. Dan kerjasama kita juga akan berkembang dengan baik. Oke, teman-teman, itulah sharing saya hari ini. Memang saya lagi happy ya, happy dan semangat. Walaupun tangan yang kiri masih belum sempurna ya, tapi alhamdulillah lah untuk ngajar melukis masih bisa ya. Jadi megang ram yang kecil itu tangannya masih kuat. Alhamdulillah ya, happy. Teman-teman bisa melihat di sini saya sudah ngajarin sedikit, mereka bisa lanjut.
kalau udah kering boleh diulang. Kalau yang Bapak satu ini sebenarnya dari seni rupa ya, mereka beliau cuma mendampingi anak-anak itu. Teman-teman bisa lihat ya, yang ini yang namanya Faldo ya. Serius banget ya. Nah, begitulah hari ini berlalu. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Teman-teman jangan lupa subscribe dan like ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya memang lagi happy nih, happy banget karena bisa sharing ilmu dengan adik-adik kita yang berbakat ini ya. Mudah-mudahan itu akan memberikan sesuatu deh untuk hari depan mereka ya. Mungkin mereka akan lebih berkembang, mungkin akan jauh lebih baik dari kita ya. Karena kelihatannya mereka tuh lebih tekun ya. Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.